Akan siapa punya arahkan kok di belakang lima cerobongan semula koleri angkat kembali ada Alfa Wei dua penempatan open sebaik lurus menumbangkan poin yang perda untuk Renstrang 1-0 kembali jadi setter andalnya umpan trik angkat luas lagi-lagi apa yang terjadi bola punjung langsung di Kenyo begitu saja lewat Alfa Wei 2-0 terima kasih yang kembali angkat Yuda Umpatrik angkat penempatan kali ini masih mampu angkat kembali Alfa gagal kali ini Alfa penempatan masih mampu terbaca diblok oleh anak-anak lokal tentunya dari para Adi 1-2 set yang pertama kembali cara berkumpul ada Arjuna Arjuna kali ini akan jumping pada apa yang terjadi kali ini gagal Arjuna hanya menyumbangkan poin percuma untuk Lentran 3-1 di set yang pertama kembali Anto Bertiawan melakukan sudah passingan kali ini kurang sempurna risetnya mampu diamankan Wery keras di sana mati apa yang terjadi kali ini wasit satu mengatakan holding sehingga pelanggaran poin untuk Lentran 4-1 kembali Anto Bertiawan lakukan arahkan kok kita umpan naik angkat pilihan lokal dia orang masih mampu tentunya kali ini tergandeng muatan tebu naik rati jembrek orang melebu kembali poin untuk gesprok 2-4 lakukan sudah amankan jumlah angkat mampu asli putra lokal daripada Lentran Pelipiran 5-2 kembali Antoro si kapuk randu umpan trek angkat Lukman ngalah-ngalai pon-ponane ya kembali di barisan belakang di sana ada Rahmat mau kan sudah terocokan sebelah umpan trek kembali Beledus sambaran seorang Alfa Wei 2 menyumbangkan poin terbaiknya Lentran 6-3 kembali geser ke belakang ya Alfa melakukan jumping misalnya mampu diamankan kembali Setiwan Hoeri ngawu-awu Hoeri yang biasanya berlawanan dengan Antro Topel kali ini pro lakukan jumping saja kembali apa yang terjadi gagal pengambilan bola lima usah orang muncul libirunya dari apala gas 8-3 set yang pertama kembali apa jumping caranya apa yang terjadi kali ini gagal poin pertama untuk Lentran 9-3 Alfa Wei 2 pemainnya cukup kalem dan berbakat Alfa jumping sebenarnya kali ini gagal pengambilan bola dari para muda sehingga melakukan jumping sebenarnya mampu diamankan sangat diberi umpan trek akan kembali Musa penempatan kecil saja seorang Musa mampu menyumbangkan poin terbaiknya untuk Gearbox menjadikan 4-10 masih terpaut 6 angka dari para Gearbox kali ini ada Musa melakukan apa yang terjadi kali ini Musa gagal penempatan dari para servisnya sehingga hanya menyumbangkan poin percumanya untuk Lentran 11-4 kembali saya ada Mamo umpan trik akan kembali penempatan di Arjuna menyumbangkan poin dengan pelan 5-11 di sana ada Lukman asli putra desanya umpan trik kembali angkat di sana Alfa sehingga poin untuk Gearbox 6-11 masih Lukman servis yang kedua kalinya amankan di sana Koeri umpan tarik keluar Anto Bertiawan tentunya menyumbangkan poin dengan bola-bola kuitnya menjadikan 12-6 Septian Koeri Wailokan sudah arahkan posisi belakang lima kembali umpan trek Yuda back tek keras bola tidak sampai Musa
sehingga poin kembali untuk Lengstrand menjadikan 13-6 di set yang pertama. Septian Ferry melakukan jumping serve-nya mampu diamankan Barisan Belang langsung saja. Masih Bung Patrick angkat keras. Masih ada double cover di Barisan Belang, angkat kembali keras. Masih gendong Yuda, setternya Nyo melakukan sudah umpan leg, angkat kembali Antara. Lagi-lagi dengan curian seorang Antara juga mampu menyumbangkan poin untuk Lengstrand 14-7. Kembali Dennis, setter handal daripada Lengstrand, umpan angkat di sebelah kanan. Apa yang terjadi kali ini? Ia tidak sempurna barisan depan daripada Guest Fox, sehingga poin untuk Lengstrand 15-7. Masih kembali Dennis, umpan trek angkat. Nyo. Rasa no. Tanpa no. Dalam hati seorang Arjuna Mahendra. 18-15 kembali Arjuna. Sayang kali ini Arjuna gagal Arjuna, sehingga menyumbang poin percumanya saya untuk Lengstrand 16-8. Lakukan Anto Bertiawan, angkat Yuda Gendong, kembali Musa. Kali ini broker dua orang tidak mampu merapatinya dan mengganjalnya, sehingga poin Guest Box 9-16. Adi lakukan servenya, umpan trik Dennis angkat Antoro. Siapa yang dituju Antoro? Duetek Antoro keluar kaya wong bongkar pasir kok disepaki metu. Iya, 10-16 kembali umpan trik angkat keluar. Masih angkat trik Antoro. Mampu cerita apa yang terjadi? Gagal tentunya antara Adi dan Gendrong, sehingga poin untuk Lengstrand menjadikan 17-10. Si Kapok Randu antrolkan sudah. Apa yang terjadi kali ini? Bola enak cuma dibiarkan begitu saja, sehingga ya kali ini poin 18-10. Umpan trik kembali angkat Musa, kebihan Lengkuan asli putra desa. 11-8 di set yang pertama. Kembali sana ada Rahmat. Iya, umpan trik angkat Dennis, pasti sama Seth Etion Hori, pemain terbaiknya Kabupaten Kebumen tentunya. Kembali di sana ada Afta Widura, lakukan kali ini jumping servinya, lucky ball Yudo. Masih umpan trik angkat Antoro. Luar biasa Antoro, si anak terbang. 20-11 kembali Afta Widura. Kali ini luar biasa. 21-11 masih Afta Widura. Afta Widura lakukan pelan saja, mampu amankan kembali bestek. Sayang terjadi kali ini. Rupanya Iwa Mater Iwa Ekuto cemasannya Arjuna Banter meh bayinya berbatuk. Lakukan kembali bisa ada Rahmat. Apa yang terjadi? Tentunya kali ini salah pengertian, sehingga poin untuk Lengstrand 22-12. Ya, nomor 24 di sana ada Mamo, lakukan servinya, amankan barisan belakang. Umpan trik Yuda Gendong, kembali di sana Arjuna. Bloker dua orang tidak mampu merapatinya, sehingga poin tidak mampu. 13-12. Di sana ada Lukman. Lukman lakukan servenya, arahkan posisi belakang, umpan tarik kembali. Apa yang terjadi? Tidak sempurna, sehingga poin untuk
Entran 2313. Masih di sana ada Septian Koheri, pemain yang top celutrak tentunya, dan juga Broko. Septian Koheri, umpat rek angkat ruas Arjuna. Masih mampu kembali Septian Koheri. Berlegus. Ngawu-wawu Septian Koheri tentunya. 24-13 Martin Septian Koheri melakukan jumping serba. Apa yang terjadi kali ini? Tidak mampu dihalau di barisan belakang sehingga Ustela sudah dicet yang pertama yang dimenangkan oleh tim bola poli daripada Lenstra. Nonton, Ron. Peh. Ya, kembali ke lapangan. Ya, balikan ya para penonton semuanya untuk kembali ke lapangan menyaksikan di set yang kedua. Yang mana tadi set pertama yang sudah dimenangkan oleh tim bola voli daripada Lenstra. Sementara skor 1-0. Bola diambil daripada Lenstra. Tentunya di sana ada Oeri. Oeri Septian melakukan jumping serve-nya, mampu diamankan umpan rek kembali. Pilihan inilah bunga pilihan yang sesungguhnya tentunya, menyumbangkan poin yang perdana 1-0 kembali. Yuda Kendrok amankan sembrak umpan rek angkat kali ini. Masih di sana. Apa yang terjadi? Adi tidak sempurna. Tentunya pindah poin Lenstra 1-1. Angka kembar tentunya Lato. Lucky ball. Manis ke umpan rek Arjuna. Mahendra yang kecepatannya bola kurang lebih 500.000 km/detik. Ya, sehingga tidak mampu ditangkap kamera merek apapun. 2-1. Lucky ball. Manis ke umpan rek angkat. Yang tentunya antara Ata dan Anto Bertiawan. 3-1. Ya, masih bersama Musa. Kali ini lakukan jumping serve-nya, mampu diamankan dari sejak aman. Apa yang terjadi kali ini? Keras Ata dengan kecepatan bola yang sangat-sangat keras seperti peluru, menyumbangkan poin 2-3. Anto Bertiawan Nogan sudah pelan saja umpan rek angkat kembali. Lepman, apa yang terjadi kali ini? Satu pemain barisan depan menyentuh Mr. Net sehingga pelanggaran. 4-2 di set yang kedua. Lepman melakukan sudah umpan rek amankan keras. Masih mampu diamankan di sana. Umpan ke belakang, penempatan saja ada Musa Pihan tendang umpan rek kembali. Lagi-lagi apa? Sudah terbaca
Biasa after tidur. 3, 5 kembali angkoro tompel. Si kapuk randu. Ya, mohon maaf penonton yang mengambil gambarnya supaya flashnya dimatikan. Umpan tarik kembali, kembali. Arjuna masih ada dari kembali. Setilan kembali. Perempatan sepit-sepit yang sangat ganas tentunya. Septian Hoeri menyumbangkan poin 4-5. Kali ini Antoro melakukan caranya pelan saja, mampu diamankan umpan tarik kembali Arjuna. Hanya di pressing bodi saja lewat empat orang Arjuna Mahendra sehingga menyumbang poin terbaiknya 6-4. Kembali Adi geser ke belakang, melakukan sudah arahkan barisan belakang umpan tarik angkat tenis. Hoeri mampu menyumbangkan poin dengan pressing lewat seorang Septian Hoeri. 5-6 masih terpaut satu angka. Kembali apa yang terjadi tentunya di sana? Rupanya apa yang kurang tempura kali ini? Hanya menyumbangkan poin 7-5. Lakukan tidak arahkan poin kiblat umpan tarik kembali ke luas. Luar biasa. Dengan kuik-kuiknya Mamo menyumbangkan poin terbaiknya untuk Rentran. Kembali Mamo geser ke belakang, amankan umpan tarik kembali Arjuna. Mahendra masih mampu amankan Mamo di sana. Umpan tarik kembali Yuda angkat kembali yang memasukkan merasakan puas, tetapi yang kemasukan pating keremut sirai. Umpan tarik kembali angkat. Yo, apa yang terjadi kali ini? Cuman ditipu lewat Septian Hoeri. Rahmat tidak berdaya. 7-8. Septian Hoeri kali ini pemainnya cukup berbakat. Umpan tarik kembali langsung dicomot begitu saja lewat Antoro si kapuk randu. Kancaku muat pasir ning kali brosot Jogja. Terima semula umpan tarik kembali angkat. Apa yang terjadi? Mampu terbatas dengan bloker-bloker yang sangat rapi barisan depan dari para lanserang. 9-8. Umpan Septian Hoeri serpi yang ketiga kalinya mampu menyelamat angkat kembali Arjuna. Kali ini gagal Arjuna, masih terhalang dari para bibir-bibir tak berkincau. 10-8. Septian Hoeri mampu diamankan sang libero. Umpan tarik angkat Musa masih angkat Dennis. Nyo! Antoro kali ini gagal memasukkan bola sehingga mereka pindah poin. Gesok 9-10. Gendong Yuda seternya Nyo. Umpan tarik angkat umpan colek saja. Lagi-lagi Anto Bertiawan yang cuman menipu begitu saja. 11-9. Dennis lakukan sudah arahkan kembali di saat umpan tarik angkat Musa. Bilang akan sebaik menyilang tentunya yang kecepatannya melebihi daripada kelapa jatuh. Ya, 10-11. Musa Bihan amankan umpan tarik kembali di saat mampu terbaca Antoro. 11 sama angka kembar Lato. Kembali di sana Musa Bihan jumping saja mampu diamankan kembali keluas. Masih ada 12 kapal yang saat rapi umpan kembali luar biasa Arjuna. Serandal cepit ning Kalimantan barang sing jelempit Buh Kelalen Saru. Apa yang terjadi kali ini? Keren.
kali ini mantul. Ah, terpana tentunya. Diserah masih diincar tentunya lewat Musa Bihan. Apa yang terjadi gagal? Musa Bihan penempatannya sehingga pindah poin untuk lenteran 12-13. Masih terpaut satu angka kembali Anto Birtiawan. Laukan sudah amankan sudah umpannya kembali. Iya, sehingga Septian Wari tidak berdaya. Pada Wongi Dewek Wismono kembali di sana ada Lukman. Umpan teri kembali angkat ruas Antoro Kompel. Umpan teri kembali Musa. Kali ini gagal. Seorang Musa keluar poin untuk lenteran 13-14 Antoro Kompel. Laukan pelan saja Antoro Kompel. Terima Arif juga Berjus Arjuna Mahendra. Iya, kembali guys, buat di sana ada Adi Magung dua. Adi laukan caranya arahkan posisi pelang lima sempurna umpan rek angkat dari Septian Wari mampu menyumbangkan poin melewati blocker tentunya dari operasi gesbok 14-15. Afta Widula kali ini laukan jumping serpinya masih enteng kalau angkat kembali. Geser ke belakang Arjuna. Kali ini mampu diamankan dengan resist yang sempurna. Hanya penempatan saja. Umpan trik angkat di belakang Arjuna. Masih ada Rian umpan trik kembali. Mampu. Quicker tentunya saat handal pemain asli Kamtoli. Ya, putra tidak senangi cewek wimu. Kembali Mamo. Servis engklek diamankan sempurna. Umpan trik angkat. Wah, keren cewek Mamo. Musa Bihan 17-15. Kembali sekarang ada Rahmat. Laukan servisnya amankan parisan belakang umpan trik kembali. Blacktek kali ini masih. Apa yang terjadi kali ini? Musa Bihan sudah ditunggu blocker yang sangat rangga-rangga daripada Anto Birtiawan. 16-17 kembali Septian Hoeri mampu diamankan langsung kali ini Yuda Gendong. Tentunya Yuda Gendong yang mempunyai akal-akal kancil dan otak-otak komputer. Yuda Gendong kembali lakukan servinya arahkan posisi di belakang lima sempurna umpan Anto Birtiawan. Tentunya pemain yang masih muda belia tentunya. Kembali Dennis sang setter nyaknyo umpan trik kuas masih mampu diamankan angkat Dennis. Hanya dicoret poin saja lewat Afta Widura sehingga poin menjadikan 8 sama angka kembar kembali Lato. Masih Denny servis yang kedua kalinya umpan trik angkat di barisan nyo. Kali ini apa yang terjadi? Pemain barisan depan dari Opera Lenteran menuju Mr. Nat. Sehingga pelanggaran poin untuk Gepok menjadikan 19-18. Masih di sana ada Musa Bihan akan jumping servisnya. Amankan pasingan sebelah angkat kembali. Masih penempatan saja angkat Anto Birtiawan keras masih mampu diamankan umpan yang angkat untuk 20-18 masih diserang lewat Musa jumping sebanyak kali ini mampu terbaca umpan yang kemudian angkat
Meli melewati selangkangan-selangkangan blocker yang sangat rapi lewat seorang Asta 1920 Anto Pertiawan lakukan servis kalem saja umpan yang angkat Lukman masih lanjut on player kembali Asta masih mampu dikembangkan yang terjadi blocker dari Padawan Tran Opal Diguyu Karo Arjuna ya 2-1-19 umpan trik angkat tubuh rasa no kali ini blocker yang tidak mampu merapati sehingga menjadikan 20-21 masih terpaut satu angka dari Padawan Tran kembali Antor lakukan sudah umpan trik amankan kembali Musa Musa, ancane anak inyong mancing meluk. Ya, Musa Bihan. Pada nomor punggung 2 di sana ada Adi. Lakukan sudah umpan yang akan kali ini blokar satu orang gagal untuk merapatinya. Sehingga poin untuk rentran 21-22. Kembali apa? Widura. Laki polman sekali umpan trek angkat kembali hanya penempatan saja umpan endio masih angkat mamo luar biasa mamo iya 22 sama lakunya mangkur es ya jumping charge-nya apa umpan trek angkat kembali kelas masih angkat lagi kali ini gagal sehingga poin untuk Lentran 23-2 kembali ke lapangan masih bersama Lentran tentunya di sana ada tiga dan apa tentunya pemain terbaiknya se Jawa Tengah Aptal kan sudah angkat kali ini apa yang terjadi masih mampu disamakan umpan trek amankan kembali keras masih mampu umpan trek angkat Bihan 23 sama Bukutak Bila Ning Tasik Madu Ojo ngaku setia kue nek kurung rela di Madu kembali apa yang terjadi Arjuna gagal untuk rentran 24-23 di set yang kedua kembali Mamo pemain yang cukup berbakat melakukan sudah arahkan posisi belakang mustabil kembali membuanas dengan begitu kejam juang poin 24 sama Rohmat melakukan sudah arahkan posisi belakang umpan trek kembali akan Setiawan Hoeri tentunya algojonya dari para lentera kali ini dia cerai ke belakang Setiawan Hoeri jumping sernya mampu diamankan kembali umpan trek akan Arjuna Mahendra mampu diamankan kembali kali ini gagal Ken Koyangan ya 25 sama kembali sana Yuda Kentong lakukan sudah arahkan kok di belakang kembali umpan Denis kembali Antoro penempatan yang sangat indah tentunya lewat rekan kami Antoro ya selaku bongkar muat pasir lakukan sudah arahkan di sana ada Yuda kembali amankan yang terjadi kali ini barisan belakang daripada Mr. Query gagal untuk mengambilnya 26 ya Yus yang ketiga kalinya Musa Bihan jumping kali ini gagal Musa sehingga 27-26 di set yang kedua kembali Anto Pertiawan umpan trek kembali Arjuna
Kali ini mampu terbaca dengan blocker yang sangat rapi. Alpha setternya New Sentong terima sempurna umpan dari kembali langsung saja umpan kembali amankan Musa Bihan masih enteng kembali Alta Widura hanya penempatan saja umpan dari kembali berkat Aku sore ngono kita kon Iron. Kedua kalinya amankan di dalam ada cek yang Ferry Antono. Tompel mampu menyumbangkan poin terbaiknya dengan jumping seorang Antono. 1-1 lato angka kembar yang pertama. Terima sempurna kembali umpan tarik angkat kita Lukman masih ada double cover. Terima kembali Apta masih. Apa yang terjadi kali ini Anto Bertiawan langsung semplak-semplaka poin untuk Lenstra 2-1. Lakukan kembali umpan tarik angkat di bagian belakang. Lato kembali Musa jumping sernya mampu diamankan umpan trik angkat kembali penempatan seorang Anto Bertiawan. Anto Bertiawan dengan bola-bola enak tetapi mematikan. Anto Bertiawan geser ke belakang lakukan servisnya amankan umpan trik angkat kembali keras Lukman kali ini mampu menyumbangkan poin terbaiknya untuk Jetbox ketiga sama di set yang ketiga. Lukman arahkan kembali Captain Ferry angkat ruas di sana kali ini bola tidak sempurna poin untuk Jetbox 4-3 kali ini memimpin satu angka di set yang ketiga. Jetbox kembali Lukman pemain si hitam manis tentu amankan Septian Ferry angkat. Mamo tentunya si temon facing Mamo 4 pertama melakukan sudah arahkan apa yang terjadi kali ini dilecek keluar dari perang Toro sehingga menyumbangkan poin percumanya untuk Jetbox 5-4 set yang ketiga. Lakukan Adi terima pasnya sudah angkat. Apa yang terjadi rupa-rupanya Septian Ferry yang kali ini terbang di atas udara 5-5 lato Septian masuk dan Apta Widura amankan sudah umpan trek kembali keluar di dalam maksimal amankan Antor trek kembali. Apa yang terjadi kali ini gagal kembali pemain barisan depan dari para Jetbox 6-5 meletusnya G30 SPKI. Apa kali ini dilecek akan keluar 6-6 Arjuna lakukan servisnya pelan saja arahkan posisi belakang Patrick angkat kembali. Sayang Mamo kali ini tidak menyumbangkan poin masih terhalang dari para pipir tak terpuji. Kembali Arjuna lakukan sudah 5 pasingan bisa Septian Ferry masih mampu terbaca amankan bola Agung Rahma angkat di sana Musa kali ini Musa M U S A Rahmat kembali Arjuna lakukan jumping ternya sayang kali ini gagal terlalu selonjor sehingga polanya ngaang keluar lapangan poin lain teran 7-8 Mamo sangkui kerhandal Mamo amankan sebuah apa yang terjadi kali ini masih ada gagal mutabihan 8-8 lato masih bersama Mamo kali ini servis yang kedua kalinya Mamo
Si temon Wendy suka tidur. Umpan yang anak Tio kali ini gagal. Arjuna masih terhalang dari net sehingga tim out diminta out bentran lewat Mamo. Kali ini servis yang ketiga kalinya Mamo melakukan. Sudah umpan rek angkat ke sebelah kanan melewati langkah blocker yang menjulang tinggi tentunya antara Dennis dan Angkop Birtiawan. Sembilan sama Iu, satu poin Iu. Angkat kembali Septian. Apa yang terjadi kali ini? Poin untuk Gesbox 10-9. Masih bersama Rohmat. Rohmat melakukan selfie-nya pelan saja. Amankan Septian Hoeri. Apa yang terjadi Anto Bertiawan? Septian Hoeri gagal. Diletek Septian Hoeri. 11-9 kali ini memimpin dua angka mati Rohmat. Rohmat Lokan sudah arahkan di saat bertopel angkat. Wah, Anto Bertiawan penempatan open speak menghilang lewat seorang Anto Bertiawan. 10-11 kembali Septian Hoeri. Lokan syaratnya pelan saja. Apa yang terjadi? Masih hanya penempatan saya akan kembali Antoro Sri Kapok Randu tentunya menyumbangkan poin 11 sama masih Septian Hoeri. Jumping caranya Septian Hoeri amankan kembali angkat musuh mampu terbendung tentunya antara Dennis dan Anto Bertiawan. Masih Septian Hoeri mampu diamankan kembali Arjuna. Memang pemain-pemain yang cukup berpengalaman seorang Arjuna tidak hanya memakai okol-okolan tetapi memakai otak. Ya, kembali Yuda 12 sama ada selusin pada angkat Antoro Kancaku Muak Pasir menyumbangkan poin 13-12. Kembali Dennis. Dennis lakukan secara penyelamatkan. Apa yang terjadi kali ini? Wasit mengatakan holding sehingga pelanggaran 14-12. Dennis lakukan secara penyelamatkan. Sebelah kembali umpan rek angkat ruas Mutabihan. Kembali sana Septian Hoeri mampu terbendung tentunya lewat barisan depan dari para arti 14. Maksud saya 13-14. Musa Pihan. Timang timang bola jumping siapnya. Apa yang terjadi kali ini? Gagal. Musa Pihan hanya menyumbangkan poin percumanya. 15-13. Anto Bertiawan amankan sebelah umpan trik kembali Arjuna. Sayang kali ini tos keluar ada Afta Wih. 14-15 hanya terpaut satu angka. Lukman terima sesuai umpan rek kembali angkat Antoro kali ini yang dijuluki si otot kawat balong besi riak bamba itu geni iblisnya daripada Lensteran. Antoro kembali umpan rek angkat. Apa yang terjadi kali ini? Semplak-semplakan menghadapi sepik-sepik dari kepada Arjuna Mahendra Adi. Lakukan pelacak amankan Antoro umpan rek kembali. Apa? Wajluk. Wah. Luar biasa. Lewat Afta Yudhura 17-15. Sempurna risit kali ini angkat kembali. Kali ini Arjuna mampu terbendung dengan bloker-bloker yang sangat rapi. 18-15. Afta terima pasnya kembali langsung saja di sana. Yuda luar biasa. Yuda kali ini ia ngumpi satu tening Sulawesi. Yuda ganteng jepuli mengaputi. Lokan sudah arahkan di sana ada Rayang umpan kembali.
apa yang terjadi kali ini, Dennis juga mampu menyumbangkan dengan curian-curiannya seorang Dennis setter yang sangat broko. Apa yang terjadi kali ini, Arjuna dan Rahma yang kurang komunikasi 20-16 kembali makin mabuk. Mamok melakukan sudah umpan trik angkat kembali enyo kali ini gagal rahmat yo poin kembali untuk lencar ngasa pendukung Rejang Tomat ojo kendur ayo semangat kembali di sana ada mamok umpan trik kembali angkat ruas beledus beledus Musa 17-21 di set yang ketiga. Masih di sana ada Rohman. Melakukan sudah arahkan posisi belakang umpan trik. Anto Bir Tiawan. Anto Bir Tiawan tentunya pemain termudahnya dari pada lenteran yang mana masih berumur 19 tahun Anto Bir Tiawan. Kembali apa yang terjadi sang libiru daripada Rean gagal untuk mengambil bola 18-22 kembali melakukan amankan umpan tarik apa yang terjadi antara Dennis Anto Bertiawan dan Antoro kali ini gagal alias gagal total. Lakukan sudah amankan Cacep Sian Peri hanya dilangsungkan saja umpan trik kembali amankan Musa Bihan pintar sekali cerdas untuk mengetoskan keluar 20-22 jangan anggap enteng jangan anggap remeh bola itu bulat ojo kesusu dicuculi Anto Bertiawan dengan kuik-kuik yang sangat ganas tentunya 23-20 kembali Dennis. Dennis lakukan servisnya amankan barisan belakang umpan trik angkat kembali keras Musa 21-23 masih terpaut dua angka di set yang ketiga. Kali ini lakukan jumping servisnya Musa amankan umpan trik keras Anto Bertiawan. Ya jangan lupa untuk besok malam ada Tunas Pandawa berhadapan dengan Munawang di jam pertama guest box melawan Popda. Beledus beledus Arjuna 22-24 Lukman Hakim yang tinggalnya mampu terbayar umpan trik kembali Antoro kali ini gagal Antoro poin kembali untuk Gasbox 23-24 yang kali ini tim out diminta out dia amankan sebelah umpan trik angkat kembali masih mampu diserang angkat kembali rematan saja terima kembali Atta hanya dilangsungkan saja umpan trik angkat Arjuna kali ini Sebastian Wayne 24 sama kembali Yus yang pertama di sana masih ada Lukman Lukman kali ini servis yang ke tiga kalinya Lukman akan capek kali ini kurang komunikasi 25-24 Lukman Lukman umpan dari angkat kembali Asta Widura 25-25 Lato-lato Antoro Tompel lautan sudah amankan umpan dari kembali Arjuna Bos, Bos. Ah, makermun. Ngomong gua.
ya ada pergantian pemain, Mutabihan, Om Makhidaya, Gendrong digantikan Anja, kembali Adi, melakukan sudah arahkan bola di belakang Patrick kembali amankan, luar biasa. 26 sama di set yang ketiga. Masih ada Afta. Afta Widura. Kolu Emprit. Afta Widura akan servisnya. Afta yang satu kali ini gagal. 27-26. Ojo kesusu di cuculi. Urung gena. Kembali Arjuna Mahendra. Arjuna Mahendra. Arjuna pindah poin 27 bersama Mamo melakukan sudah terima kali ini angkat di sana. Apa yang terjadi kali ini? Iya minta maaf ya. Ngerokok Samsuning perapatan ojo nesu-nesu yuk wong poli yang kodoh bengok persahabatan Mamo melakukan sudah arahkan posisi belakang Patrick korban akan keluar makin waktu terhadap pada korban yuk yang sehingga ujian sudah diket